Saudara anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara dipergoki istri saat berduaan bareng perempuan lain di mobil yang tengah terparkir di halaman rumah. Peristiwa itu terjadi di Desa Sawangan, Kecamatan Air Madi di Minahasa Utara. Frederick Runtuene, anggota DPRD Minahasa Utara, mengakui bahwa pria dalam video itu adalah dirinya. Frederick menjelaskan, video itu direkam istrinya pada Desember 2022. Frederick juga menyebut hal itu hanya salah paham. Frederick menyampaikan, saat itu ia hanya berniat mengantar perempuan itu ke rumahnya. Sampai saat ini saya tinggal di rumah sebelah. Jadi video itu seperti itu. Jadi video itu benar, itu terjadi. Itu saya akui. Tapi saya cuma mengantar pulang, Ibu Ella suruh antar pulang untuk, sekali lagi saya ulangi, saya cuma mengantar pulang Ibu Ella karena dia minta tolong untuk antar pulang untuk pulang makan. Dan itu terjadi di siang hari. Jadi seperti itu.